Faslun fi waqti tahsin. Ini pasal tentang waktu menghasilkan ilmu. Ya, maksudnya masa belajar. Qila dikatakan waktu ta'ammi minal mahdi ilal lahdi. Ya, masa belajar itu adalah waktu belajar ngaji itu dari ya, mahdi ilal lahdi. Bahasa kita dari buah ya. Dari ya, lahir sampai mati. Lahan, yang lahan, kuburan, ini adalah lahan di bawah itu ya. Maksudnya sampai mati. Jadi ngaji itu gak ada berhentinya. Aku udah lulus 6 tahun, udah ngabis setahun berhenti udah. Bukan begitu, ngaji terus. Itu kan ada istilah ngabdi, itu istilahnya. Walaupun udah ngabis, ngaji terus. Jangan ngabis, selesai berhenti, jangan. Terus. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi, telah masuk oleh Hasan bin Ziyad ya, telah masuk Hasan bin Ziyad dalam mendalami fikih. Wa huwa ibnu samanina sanatan, beliau berumur 80 tahun. Masyaallah. Mau belajar ilmu fikih umurnya udah 80 tahun. Mau ngaji umurnya udah 80 tahun. Kalau kata kita ketinggalan, enggak. Walam yabit alal farafirasi arba'ina sanatan. Ya. Dan beliau tidaklah nginep. Ya, nginep. Maksudnya beliau enggak tidur. Alal firasi, di atas. Ya. Alas arba'ina sanatan. 40 tahun. Jadi tidurnya meletak aja. Kagak pakai alas selama 40 tahun. Padahal umurnya udah 80 tahun. Nah. Berarti berapa umur sih? Belajar fikih umurnya 80 tahun. Dan beliau tidaklah tidur ketika belajar tentunya ya, tidaklah tidur di atas alas selama 40 tahun. Berarti umurnya 120 tahun. Jadi jangan takut yang udah besar nih, yang terlalu mati mulai jadi umurnya makin panjang. Jadi umurnya makin panjang. Jadi ngaji terus. Jadi kita ngaji baru jadi umur panjang. Ngaji terus lagi, ilmu terus, nanti umurnya panjang. Fa'afta ba'da zalika arba'ina sanatan, lalu beliau memberikan fatwa setelah itu, setelah 40 ya, setelah 40 tahun ya, dari arba'ina sanatan 40 tahun tidur tanpa alas. Ya, ditambah 80 tahun 120 tahun. Tambah lagi fa'afta ba'da dzalika, maka beliau memberikan fatwa setelah itu, setelah ya tidur tanpa alas 40 tahun arba'ina sanatan 40 tahun. Berarti umur berapa? 160. Subhanallah. Berkah apa nih? Berkah ngaji. Cari ilmu. Enggak pernah lepas. Terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji. Jarang orang hidupnya sampai umurnya 160 jam. Jarang umurnya sampai 160. Ya, jadi siapapun kita, dimanapun kita berada ya, umur udah tua enggak menghentikan kita, enggak menghalangi kita untuk mau ngaji, mau mendalami ilmu.
sampai hatta ilmu nafsu. Walaupun udah tua, kenapa masih akan belajar? Ini benar-benar, walaupun memang banyak yang nggak kuat kalau segitu mah, mana maunya doang udah. Wa afdalu awqati syarhul shababi wa waktu sa'a bainal tis'ain, dan paling afdal waktu adalah ya, permulaan masa muda. Itu permulaan masa muda, itu masa-masa muda itu paling afdal waktu. Ini kayak kamu masa muda, paling afdal waktu gunakan sebaiknya. Aku masih muda kayak gini, cari mau ngaji, cari ini. Bahwa waktu sahar, waktu sahar ini, itu waktu sangat aku, waktu sahar, jangan dilewatkan. Mubainal isya'aini, dan di antara dua isya. Nah, tadi itu maghrib sama isya. Isya'aini itu maghrib isya. Itu waktu jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Habis sembahyang maghrib, duduk aja duduk. Udah rapi sholat sunat, atau pengen sholat banyak, silakan. Kalau enggak, zikir terus sampai masuk waktu isya. Kalau kita enggak ngapa-ngapain, kecuali kita ada apa? Ada hajat kita, ya. Ada hajatnya. Atau penuhi hajatnya. Ini jangan kita ngapa-ngapain di situ. Maksudnya jangan ada dunia di situ. Apalagi ngobrolnya antara maghrib dengan isya. Tamu juga tuh jangan terima tamu di situ. Kalau bisa mah, namanya kapan? Ntar aja bisa. Habis maghrib, ibadah. Gitu. Kenapa? Karena itu waktu yang paling abdul waktu. Kan ada ulama mengatakan asyaddu qira'ah, sangat makruh kalau kita ngobrol di waktu itu. Asyaddu qira'ah antara dua isya. Jadi jangan ngobrol. Jangan. Nah, habis sholat isya zikir, baca Quran, ya. Jangan kamu ngobrol, jangan. Asyaddu qira'ah, sangat makruh. Kita udah punya ilmu nih, udah tahu ilmunya, pakai ilmunya, jangan gak dipakai kemarin, ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang bisa menyanyiakan waktu. Wayang maki dan siogianya ayat sadriqa, dia menenggelamkan jami' awqati, akan semua waktu-waktunya. Fa'idha mala an ilmin, maka apabila dia jemu daripada ilmu, ia sedangkan lebih ilmin akhra, maka dia sibuk dengan ilmu yang lain. Maka dia sibuk dengan ilmu yang lain. Kan kadang itu nih, manusia kadang jemu, bosan dia baca yang lain. Wa kana Ibnu Abbas, dan ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, idza malla, apabila beliau malla, jemu, min al-kalami. Kalau anak sekarang jemu apa bahasanya? Bete. Apabila beliau jemu daripada kalam, ya. Ya kulu, ia berkata,
hatu diwana syu'ara. Hatu diwana syu'ara. Ya, hatu uktu datangkan olehmu diwana syu'ara. Kitab-kitab para ulama syair-syair. Wa kana Muhammad ibn al-Hasani la yanamu al-layla. Tadi beliau begitu apabila jemu daripada ilmu kalam, dia mengatakan hatu diwan syu'ara, datangkan olehmu ya kitab-kitab para janda. Wa kana Muhammad, dan adalah Muhammad ibnu Hasan, ibnu Hasan la yanamu layla, beliau tidaklah tidur di waktu malam. Wa kana yadau indau dafatir, dan adalah yang meletakkan di sisinya akan ya dafatir, ya, lembaran-lembaran kitab, maksudnya kitab kita. Wa kana, dan adalah beliau izaman, apabila jemu min nau'in, daripada satu macam ilmu, yang suruh ia melihat fina'in akhara, pada macam ilmu yang lain. Wa kana yadau indau al-ma'a, dan adalah ia meletakkan di sisinya, dekatnya akan air ma'a. Wa yuzil, dan ia menghilangkan naumah akan tidurnya bil ma'i, dengan air. Subhanallah. Jadi siapin air. Kalau ngantuk ambil cimuka. Ngantuk ambil cimuka. Bukan ngantuk, amin bantal, bukan. Ngantuk, cuci muka, biar seger lagi. Ngantuk, cuci muka. Begitu. Ahli ilmu, diusahakan. Nikmat gak kalau begini? Nikmat. Ini jadi nikmat. Wa kana yaqulu al-alim, adalah ia berkata an-naumu minal hararati, tidur itu dari sesuatu yang panas. Jadi tidur itu adalah dari sesuatu yang panas. Fala budda, maka enggak boleh enggak min daf'ih, daripada menolaknya bil ma'il barid, dengan air yang barid, yang dingin, yang adem. Pakai air, cuci muka, siapin air. Ini kalau malam tutup aja air. Atau wudhu aja ke kamar. Kalau kita malas, siapin aja. Karena kita malas jalan. Subhanallah. Allah Alhamdulillah, Bismillah, 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 Bismillah,